Saudara, apakah Anda pernah berangkat ke beberapa negara Timur Tengah, seperti ke Maroko, ke Yordania, ke Israel, dan beberapa negara lainnya? Di sana Anda banyak menemukan yang namanya pohon buah tin dan pohon zaitun. Dua pohon ini di Timur Tengah menjadi semacam ikon sepanjang masa. Nah, kami di Tauchi ini, di Odesa, saat ini mulai mengembangkan kedua jenis tanaman ini karena ternyata kandungan gizinya cukup baik, setara dengan kandungan gizi yang ada dalam daun kelor. Kami sekarang sedang membibitkan, sudah mencapai sekitar 150 bibit pohon tin dan sekitar 50 bibit pohon zaitun. Untuk pohon tin, ini memang perkembangannya jauh lebih pesat ketimbang pohon zaitun. Pohon tin ini buahnya manis, seperti kira-kira seperti apel. Ada juga orang yang mengatakan bahwa pohon tin itu sebetulnya adalah pohon huldi yang sempat menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa di surga. Tapi walau alam itu. Tapi yang jelas, kedua pohon ini buahnya memang bagus untuk gizi. Dan kelak kita akan terus mengembangkan tanaman ini sampai sekitar 500 bibit. Dan sekarang permintaan ke Tauchi sudah mulai berdatangan untuk tanaman tin dan zaitun ini. Mungkin pada 6 bulan ke depan kita sudah bisa melihat bagaimana pohon tin ini tumbuh dan sudah bisa dinikmati buahnya. Tapi untuk pohon zaitun kita masih butuh waktu sekitar 10 tahun mendatang baru akan terasa hasilnya. Oke, bersama Tauchi kita hidup lebih bergizi.